amalkan secara semulanya di tentang kehidupan saya sebenarnya. Yang pertama, saya ni seorang yang sangat pentingkan pedulikan diri air mesin itu kayu kan. Antara yang paling kawan-kawan kenal saya lah, saya seorang yang sangat memilih dinamo dalam sesuatu yang saya guna, daripada kereta, pakaian, handphone dan segala-galanya. Saya akan ambil paling baik sekali yang saya mampu. Ha? Orang buat bisnes MLM, kita punya bisnes ni MLM kan? Hati lebar kan? Yang pertama kita kena show off sikit. Kena ada ala-ala menunjuk sikit, tapi jangan riak. Kalau riak berasa, kita kena tunjuk yang apa? Aku pakai, aku guna, aku makan, aku ini, aku itu, aku pergi sini, pergi sana. Supaya orang tahu, ini buat ni mesti ada banyak duit. Kelas offline ni, kalau ikut awak punya mahli, dia nak buat film kau kan? Free, jimat. Film kau, orang kata, dia punya test. Yeah.
Genesis of Scoring. Paham? Muka Pak Gai itu mula-mula 1.3 lebih. Duit tak ada apa. Tapi apa? Cakap sungguh bikin dan tawakal dan sentiasa cari uang untuk maju ini. Kalau kamu ada satu sikap, cukuplah makan ini. Itulah kau punya usaha raya. Itulah pengapaian hanya punya duit. Tapi kalau kita ni keinginan tu lebih, kan? Keinginan tu lebih, ini bukan hukum dunia. Ini bukan hukum dunia, faham? Ini memiliki dunia di tangan, bukan lihat di hati. Faham? Tak salah kita suka benda cantik-cantik. Nabi SAW sendiri pun memiliki keadaan yang ya, paling baik. Baik dan cantik. Sampai Nabi bila nak mengandaikan sesuatu itu, Nabi akan mengungkapkan tentang tunggangan. Nabi kata apa? Tak saya ingat. Dalam dia tak mengajar hadis itu. Betul. Ya hadiyaka rajulan wahidan khairul laka min humar an'am. Nabi kalau nak bagi satu ungkapan dengan contoh dengan sahabat, Nabi suka bandingkan dengan kenderaan atau kereta. Nabi kata apa? Kalau kau boleh bagi hidayah, petunjuk kat seorang, seseorang lebih baik dia punya nikmat daripada kau memiliki sebiji unta yang kemerah-merahan. Unta kemerah-merahan dia apa? Kata pun yang merah, merah, rendah, rendah. Tapi Nabi kata apa? Kalau kau boleh bagi petunjuk kat seseorang lebih baik daripada kau memiliki sebiji Ferrari contoh. Bukanlah Nabi cakap Ferrari kan. Kau sengah aku kata macam Ustaz kasih putih jala. Contoh Nabi pun memiliki kenderaan yang baik. Yang baik tak salah kamu memiliki segala-gala yang baik di dunia ini, asalkan kamu tidak haram dengan tipu daya tu. Ini mesti cakap semua bikin. Faham? Jangan cakap-cakap Ferrari ini kau pakai kancil. Ferrari cerita Ferrari ini 10 tahun masih lagi dia pakai kereta kan. Kancil cakap mesti semua bikin. Faham? Keinginan mesti ada lebih. Okey? Itu yang pernah tahu. Saya tak nak cakap nama. Hijab dia. Nama aku sebenarnya. Tak penduduk. Tonjol image positif. Mesra kurangan murah sekuman kan. Okey, yang pertama tonjolkan image positif. Faham? Faham tak? Faham. Tengok ada pakaian pada percampuran dengan orang. Apa yang kita tonjolkan ni? Ini kalau dalam Islam, dalam dakwah kita panggil apa? Lisanul hal. Lisanul hal. Faham? Orang yang berdakwah. Contoh. Pendakwah yang berdakwah dengan akhlak di sini. Lebih baik ke ataupun dengan pendakwah yang bercakap dia pun ini tak terus. Mokok tu haram ke ada tapi dia dengar. Tuan-tuan mokok haram. Tuan-tuan respect ke tak? Tapi kalau seorang peniaga, seorang businessman, seorang mantulaga macam kita ni sentiasa tunjukkan sesuatu yang positif. Tak payah cakap pun orang keras respect. Ada satu orang jutawan dari Malaysia ni, nak cerita dia punya kaya lah, nak cerita dia punya kaya. Dia pergi overseas. Dia naik jet pribadi. Jet pribadi tu sewa dekat Kuantan 1 juta. Begitu baik upaya ke Mesir untuk tanda tangan memorandum persefahaman universiti Azhar dekat Malaysia. Jutawan tu, bini dia WhatsApp saya. Ustaz, ya. Ustaz sekarang nak tanya lah, dia nak jadi master degree berapa repair tu Ustaz? Ya. Masa tu saya kata lah Ustaz, nanti you beli minggu. Wah, jadi saya pun nak masuk kursus Ustaz ni. Nanti pergi bos balik kepada usi saya nak, nak masuk minta minta izin. Sebab apa? Orang tengok orang sekolah kita punya face Facebook. Siapa tengok Facebook saya buat kita di pagi tadi? Pagi tadi? Siapa tengok anda kan? Kau pun merapu. Dengan bonus bulan 3 tu, semalam saya pergi ke satu shopping complex. Nama shopping tu apa? The Garden. Dekat? The Garden. Saya berjaya menghabiskan bonus saya sebanyak 10,000 dalam masa 2 jam.
Saya beli sepasang kasut yang bernama MD yang saya tengah pakai ni, yang berharga RM4,700. Faham? Saya dah malas nak pakai kasut RM1,000 ni, ya Allah. Patut nak makan. Kalau Allah makbul dan doa saya akan bagi tahu manager LV itu ambil nombor kontak saya nak join syek. Saya bukan jawab besar. Manager LV itu keluar. Saya pilih dia ni. Ambil kasut tu, ambil spek ni. Saya tak tanya aku. Sebenarnya, dia pun lupa. Saya dah tengok kat SC. Saya dah tengok kerja kat SC. SC bawa-bawa ni RM15,000 lah. Jangan ini tujuh ratus. Aku nak masuk kos ini.
masuk wang kita, berjaya dapat wasil berapa? 100 ribu. Kita akan dapat bonus berapa? Ini tanya lah, ini kita, kita tak tahu kita tanya berapa. Berapa? Dia dah dapat dengan lebih kurang dengan 6 orang, lebih kurang 3 ribu je. Tak dapat berapa? Satu orang kata saya gila, yang dua orang kata saya sombong. Eh, tapi kalau dah kenal, nampak saya dah senang. Kalau dah kenal, saya akan mesra. Jatuh cinta. Nampak? Buat segar. Jatuh cinta. Nak kahwin ni kan? Oh. Sebab apa? Tak ada, mana ada Islam. Tapi apa? Mas? Dalam tidur mesti berbuat macam tu mesti. Pengamak? Pengamak yang cakap lah. Ha? Kalau tak tutup hotel bunyi lampu tak berhenti dia cakap ni. Bunyi kurang. Pengamak, tapi pengamak kita dalam bisnes ni kita kena je. Cerdik. Kena je. Cerdik. Cakap benda-benda yang jangan menipu sudah. Jangan menipu. Saya lepas, saya pergi awal pergi langit. Tak payah. Yang betul-betul je. Syekri bagi saya tiket pergi Itali. Ha? Syekri bagi kita tiket pergi Dubai. Syekri bagi kita bonus kerek. Yang betul-betul. Ha? Biar screenshot lah sikit. Kita ni bonus ni hidupnya. Alhamdulillah lah. Tak banyak lah. Kita belah minggu ya Allah. Tak nak nak dah. Ha? Cepat-cepat dia mana 700 ni. 700 ni. Masuk. Ha? Faham tak? Ada sesepaluh kawan. Kalau kau pergi, oh kau pergi pun. Ada satu toke kedai kereta ni. Dia pun dengan harga ibu sekereta. Abang tak ada kerja kan dia? Ha? Abang tak ada kerja kan? Dia buka sini monet ni, dia tengok pepek-pepek. Wah, macam-macam brand. Itu semua yang tak ada kat misi kedai ni. Semua yang ada dekat mana? KSCC. Oh, kedai tu ada dekat KSCC sahaja. Ha? Abang juga apa bisnes? Kita buah-buah-buah. Di sini dia pergi letak M&M, dia kata dia tak ni, tak minat. Kita tak masuk kan? Tapi orang keinginan orang membuat-buat nak tahu kalau kita berjaya tonton kan? Kita punya image positif yang sebenar. Jangan pindah baju orang tak? Pindah baju orang, apa yang tu? Eh, baju kau bawa lah. Punya satu idea pergi baju top. Jangan. Tak? Jangan. Okey. Suka bantulah jiran tu. Bukan jiran. Kalau kau pergi ke mak aku punya sate, cuba buat kiri ke kiri, jiran kiri ke kanan. Ya, sampai aku silap aku ke depan belakang. Habis bonus makan. Tengok. Cuba hantar sate sikit 15 ucuk ke aku makcik sebelah tu. Ada tak keinginan? Ada tak ada fikir macam tu? Kalau ada jiran susah, bagi dia sikit. Dia bukan bagi dia sate makan. Ya, simpul-simpul. Yang penting kita ada niat membantu. Membantu ni tak semestinya banyak. Faham? Tak semestinya kita nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Jadilah Sayyidina Abu Bakar pun yang penting keinginan kita nak membantu orang. Yang penting dia ikhlas. Ya? Ikhlas. Okay, next. Hidup dulu dan sekarang. Okey, saksi yang sekarang. Kamu semua jadi saksi. Kamu semua jadi saksi sekarang. Sekarang kita pakai kita apa? Kita, saya. BMW. Bagi saya masa 3 tahun. Bagi saya rasa saya boleh cepat. Saya nak pakai panah merah. 4.8 tipu. Panah eh? Panah merah. Push it. Dulu, 2 tahun lepas, saya pergi kursus Dr. Azizan. Bayar ibu-ibu. Bayar beribu. Kan, bayar ibu-ibu. Makan tak ada, parking tak ada. Mudah dia boleh pergi, pergi ceras. Menara BGRN, 4 hari saya pulang. Tanya-tanya. Dia lah paksa saya. Dia yang paksa. Terima kasih lah ya.
pertama masuk khusus tu, saya jadi macam jadi blur.